والصلاة والسلام على نبينا الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الحمد لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من أحيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من أحيا سنتي فقد من أحيا فقد أحبني من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبي وكان معي في الجنة الحمد لله ini waktu yang keempat ni kita nak cuba masuk dalam apa nama ni YouTube. Ya, kita tak caranya berkenaan dengan benar paling-paling penting sekali you are duduk di jadi lelani di dalam masyarakat kita. Benar ni benar penting benar. Ya, tu jadi dalam masyarakat kita. Tapi masyarakat kita tak ambil peduli, tak ambil buat, ambil tahu dengan secara, dengan secara benar-benar. Dan kadang-kadangnya masyarakat kita tu tak tahu kata kita tu dalam syirik. Tak tahu kata kita tu dalam syirik. Sebab apanya? Sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kata. Rasulullah kata lagu mana? Saya ati zaman. Saya akan datang satu masa. Masa ni, nak ulir lagi. Ini kena ulir semua-semua supaya masyarakat kita masuk dalam hati kata, hah? Sedar, jaga kata, hah? Aku duduk dalam masalah ni, dalam lagu ni, dalam ni situation. We are in this situation. Kita ni duduk dalam keadaan lagu ni. Ya tu lah keadaan apa? Keadaan syirik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, saya ati zaman. Saya akan datang satu masa. Masa ni. Ha? Syirik tu kullu maka fnu. Syirik. Fnu pun afiri. Syirik. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu, tak sedar, tak faham, tak nampak tengok. Seolah-olahnya tak nampak tengok semua hitam. Duduk atas batu hitam dalam gelap. Tapi syirik semua tak ada. Syirik tak ada. Duduk dalam masyarakat kita. Hatta sehingga kita sendiri pun involve, terlebak dalam syirik. Tapi kita tak sedar. Di mana kata syirik? Di mana ni nak buat dalil? Nak dia dalil. Jadi kita ni berasas, tak ada asas dah kepada lain, benda lain. Kita kena asas sebagai orang Islam ni, kita kena kaji benar-benar, faham benar-benar dan berasas akidah kita dan amal ibadat kita atas dua sources. Atas dua apa nama ni, apa nama, saku, rahmat yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunya Al-Quran kali. Ni, Al-Quran. Tak lagi. Buatlah amal ibadat sama mana sekalipun. Belalah orang kata sama mana sekalipun. Kalau kita tak betul dengan Quran, selaginya ada dengan sunnah. Alaikum bisunnati, mu wajib kena tumbuh sunnahku. Kalau mu tu umat Islam, mu tu wajib pun. Alaikum, maknanya mu kena wajib. Wajib kena tumbuh sunnah sunnahku. Wa sunnatu khulafa'u rasidin al-bahdiyin. Dan sunnah-sunnah, yakni amal ibadat dan cara hidup, ha? Dan keadaan akidah yang dipegang oleh Pak Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hak ni dia tu kena turun ni. Kalau Rasulullah tak buat pun sekali tu, masa Rasulullah hidup. Tapi kalau Abu Bakar ada buat, kalau Umar ada buat, kalau Uthman ada buat dan Ali ada buat, sunnah. Tapi kata sunnah dia juga.
Ya, kerana dia mahu nimang daripada factory itu, produk dia panggil apa nama, pelitapan kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini dia ajar, dia asuh dan sudah dia pernah aku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli jannah. Nah, ahli surga 10 hari. Ya, ahli surga semua 10 hari. Nah, 4 hari daripadanya iaitu Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, lepas tu apa nama ni? Ali karramallahu wajah. Empat orang ni. Dan kalau yang ni tak buat, jangan kata. Jangan kata. Tak boleh tambah dah. Islam ni tak boleh tambah ni. Ingat boleh. Tak boleh tambah dah. Apa tak boleh tu kan? Cuba dia duduk di kita nak buat siapa ke dah cup rasul semua sebuah 30 juz dari Quran ni atau apa semua sunnah-sunnah Nabi buat atau pun apa Allah sini tu duduk atas kuat kaya ayah hak kita sama ada kita boleh buat atau tak boleh buat tapi kata darah lah kalau nak beragama kan kalau kita nak sebenar-benar beragama nak tahu kata agama kita ni benar setara mana janji Allah subhanahu ta'ala lah ke mana. Ha? Apa ni inna Allah la yakhuful mi'ad. Sesungguhnya Allah SWT dia kata Quran la yakhuful mi'ad. Ha? Tak silap jadi. La yakhuful mi'ad. Okey? Patuh apa nama dia untuk selisih semua model inna Allah wa yakhsil bainahum yawm al-qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifu. Ha? Kalau selisih saya kata aku kena kau ni kena, waktu kena tu. Waktu kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Subhanahu wa ta'ala kata inna Allah inna rabbaka huwa yasilu bainakum. Sesungguhnya Tuhan kamu yang Muhammad yasilu bainakum. Dialah nak mari buat pengadilan, buat keputusan di antara umat-umat manusia. Eh? Bukan kamu Islam saja. Dengan orang kafir lah, dengan orang buza lah, dengan kapa-kapa pun. Inna Allah inna rabbaka huwa yasilu bainakum yaum al-qiyamah. Pada hari kiamat. Okey, dan kita ada. Hak kita kena itunya, kita kena yakin kata, hak mana hak sunnah? Hak mana hak kru'ay? Pasal satunya kata yang kita berkenaan dengan hak apa nama ni? Syirik. Gapa nama hak yang boleh kita buat kita syirik lagi? Hak dia syirik, dia panggil syirik. Tapi pasal Melayu kata syirik. Syirik ni iaitu satu penyengutuan. Yang sekutu mari dengan Allah. Tu. Allah kata lagu ni, dia kata lagu ni. Allah suruh buat lagu ni, dia buat lagu ni lain. Allah suruh lagu lain, dia buat lagu lain. Ni. Lepas tu, ada rambut dia sendiri. Dia panggil syariah. Syariah dia tersendiri. Yang mana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai hak dia sendiri. Ni hak dia panggilnya, cerak-cerak lah ni. Yang ada dalam kita lah ni, iaitu sikula. Rambut sikula ni. Kalau kita duduk turut lah ni tu. Kebanyakan ni. Di segi apa nama kan mengambil. Di segi apa nama ni. Tijarah. Muamalah. Pun baik. Di segi apa ni. Kewangan. Kanun pun baik. Di segi apa nama ni. Sosial. Di segi apa nama masyarakat. Dan kansang pun baik. Kita duduk turut ni. Lelah ni. Kita duduk turut dengan ni. Ya. Sebab apa yang boleh kita kata di kata-kata demo, kita ada turut demo ni. Oleh kerana nak-nak kali lah ni, ni dek. Nak kata ambil contoh lain, tak usah ambil contoh lain. Tak usah ambil contoh lain. Ambil contoh jepu ya. Letang ni, lalali semua tu, kip jepu belakang. Ada orang nak wayar apa, ada makan rusuah. Ya, makan rusuah. Bahasa apa tu bahasa apa nama buat harga mahu ada cuma ni mungkin nak bayar cuma ni tak kira lah sama ada halal ke haram kita tak kira sama ada syariah tu hak kita nak jemput tu adalah adakah diizin oleh Allah kita tak kira tak ada biar kira tak ada kita ni ulama hei jemput lah ke mana ni maka ni suah lah ke mana ni. Tak ada dia tanya, mari, ikut mari. Ini, kalau ni saya kata, kita ni terlebat dalam syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sendiri pun tak sedar. Kita sendiri tak sedar. Tak ada sedar. Tak ada sekarang pun. Sebab apa? Sebabnya tak ni ayat yang saya baca tadi. Iaitu ayat 100 dan 214.
ni perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu Taala kepada hamba dia, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Jepang, tak kira Portugis, tak kira masalah putih, tak kira. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, asalkan dia beriman, tak kira tak kira asalkan dia beriman. Dah ke mana? Udhulu, masuk olehmu. Dakhala ya dhulu, udhul maknanya masuk olehmu. Fi'ama, jamu fi'ama. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh reta bangkak, bukan bangkak ani reta. Kita kita suruh kita udhulu fisil nikah, mu kena masuk dalam Islam. Kalau mu nak jadi hamba Islam untuk akhirat, dunia dan akhirat selamat, tak dunia mu percaya, akhirat masuk syurga, udhulu fisil nikah, maka hendaklah kamu masuk timu Islam tu kafah semua. Kita kena timu semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh, yang mana telah dibuat contoh oleh Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin, kita kena timu semua. Hak dia mau tu tak buat, hak Allah taala suruh tak boleh buat. Tak boleh buat. Udhulu mana suruh masuk pada timu ni semua. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ni sini. Wala, dan jangan sekali-kali. La sini la nahyun dia panggil. La teguh. Banyak lari dengan dekha. Lari. Wala, jangan sekali-kali. Mutalih. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu turut kehendak syaitan. Kalau saya tak menjangkau itu sekali-kali tak boleh. Kalau dalam Quran ini kita kena ingat, apabila suruh, suruh wajib. Apabila lagi hari lagi wajib. Tak ada buat dalam Quran ini. Apabila Tuhan suruh dalam Quran, pengamal semua, udhulu masuk, wajib mungkin masuk. Mungkin imam semua, udhulu fisil mikafah, dalam Islam semua, mami semua. Baik pun semua, di segi apa nama ni, di segi kamu, di segi akidah, muamalah, semua hidupmu tu mu kena ambil Islam kafah habis, ambil semua. Jangan mu ambil setengah, lepas mu ambil hak lain semua, jangan capur. Lepas tu apa nama ni, sekular ni benar yang lain daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kau ni lah kita panggil kata khutuwati syaitan. Inilah dia panggil kata apa nama ni, kanak syaitan. Kau ambil perang kanak syaitan. Syaitan mana nak kita duduk lagu tu. Apabila kita pergi dengan bank, kita kena ada riba lah ni, riba tu Allah SWT halai riba. Tapi sikulah kata tak apa, ambil riba tak apa. Allah Subhanahu wa taala kata zina haram, tak apa. Sekolah kata zina boleh, tak ada apa-apa, asal ada duit. Masuk ni, ada duit, tak ada masalah. Zina. Itu dia. Terus, pastu banyak lagi semua tu sistem ni, dia panggil sistem sekolah. Masuk gabi. Fa in adam innahu lakum adubun mubin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan muturu kehendak syaitan. Enam. Sesungguhnya Tuhan sendiri royak kita ni pun. Tuhan sendiri royak kita kata, dia juga buat syaitan, buat manusia, buat makhluk semua tu. Tapi dia kata, innahu sesungguhnya syaitan tu lakum adubun mubin. Bagi kamu adalah seteru yang paling nyata. Cerak-cerak seteru setan ni. Tapi kita nak beza tak boleh. Oleh kerana kita tak tahu, jadi kita nak beza tak boleh. Dia tahu hak setan dengan hak nampak molek. Faham ke tak? Molek ni. Nama nak raja? Molek ni. Tengok. Kita kata sama hak-hak setan. Iaitu hak demokrasi, hak apa nama ni. Hak sekolah. Demokrasi pelacak hati patah. Aduh. Kadang-kadang. Sokoh. Rambut yang sehu atas dunia ni boleh dikatakan tiap-tiap negeri ada pakar percaya kipatan. One way or another, walau bagaimana sikit pula, 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 pula.
Cina kata tu macam Tibetan. Okey, South Korea, Korea Selatan betul. Korea Utara pun kata macam Tibetan. Amerika kata macam Tibetan. China kata macam Tibetan. Semua macam Tibetan berlaku. Tu adalah hak setek. Di mana kata hak setek? Kerana nama ni pandang. Setek ni tipu kita pandang dia. Dia nak wik kita tinggal hak molek. Hak al-haq sebenar tu. Hei, buat mari bukan orang kata madah. Buat mari bukan kata madah. Ambil baca hati patah. Baca hati patah ni tukun dia nak orang. Misik tau-tautan. Beda? Ada sip. Sip. Oh, aku ada kok. Sama dengan pemin. Pemin dengan saya sama dengan Abang Nijia sama-sama. Pemin. One man, one go. Satu butir jepu. One man, one go. Dia panggil. Pahwan jepu pula pun. Kalau tengok. Kalau tengok, secret. Jadi bebas tak bebas. Lepas tu, ikut kita nak pilih siapa. Ikut kita nak apa nama nak. Nak ambil upah ke apa. Nak makan risuah ke apa. Ikut kita. Lepas tu, orang yang pergi semak tu tu pula dah. Ikut dia orang ke mana-mana apa. Asal pas. Ada apa ni atri. Jangan itu jahat sangat. Tapi kau kedebel kau tak apa. Kau sedap. Boleh. Jadi, bui kepada ni. Bui ni orang tujuh. Tujuh ni kita nak kerja. Tujuh kata, ketua tu syaitan ke anak syaitan yang bui kebebasan kepada manusia. Dia panggil apa nama? Dia panggil human right. Kalau bahasa kita ni iaitu siti manusia cun. Siti manusia cun. Tiap-tiap orang tu ada right. Oh ni, nak duduk lagu mana, you nak awal lagu mana, di bawah undang-undang ni, boleh duduk lagu mana. Hatta, sehingga kata, orang jatuh, kasih sama orang jatuh, lepas tu dia muka, bentangkan. Boleh, Bapak, boleh. Kalau puas tak nak nikah, hasilkan, boleh. Boleh, orang tino, dengan orang jatuh. Orang tino sama tino, boleh. Takkan, boleh takkan. Haa, tengok tu. Pada dari Israel boleh kita nak kata. Eh? Berat. Lut. Lut, orang apa nama homoseksual ni. Orang jatuh dengan orang jatuh ni. Tak ada dosa yang paling besar. Yang mana Allah SWT. Apa nama tergelar bumi berokan Lut ni. Lebih pada Lut ni. Boleh. Tak ada apa-apa boleh. Haa, tengok tu. Ni pelacak tipatan. Haa, ni sikulah. Ni sekolah di segi apa nama ni? Di segi kamdengkan ciwit atas-atas muka di atas dunia. Boleh. Orang Tino sepatu juga. Boleh. Hatta sehingga kita kata orang Tino tu kalau jadi lelaki lama dengan tu lelaki dia tu. Rasa aku tak sedar nak orang lain lah aku lah. Apa pun meja nak kepada orang lain. Dan aku nak orang lain dah. Nak orang lain. Dia boleh gifar. Dia pembawa kamera, minta nak cerah. Dia panggil file for divorce. Filing for divorce. Boleh nak cerah. Aku tak silap dengan minta nak cerah. Lepas tu, duduk di court. Duduk di apa nama ni. Duduk di apa nama mahkamah. Mahkamah dia. Mahkamah tu tak kena mengenal dengan syariah. Cuma macam kata, apa yang munak. Apa nama cerah. Oh, kerana aku kasih orang lain. Puas dengan dia ni. Pada dia ni bubuh bicinya. Dia ni tak mari ni jam. Bubuh belakang. Lepas tu duduk di jadi duduk di apa-apa nama ni. Atas tu hakim kata, tak boleh tak boleh. Haa ni, undang-undang hak sekular. Oh, bahasa kita boleh pamit. Pamit orang tina mana-mana, bini mana-mana. Yang minta, tu lelaki juga ada. So, kena masuk syurga. Bang budak. Tu dalam Islam. Nah, syurga ni bumi 500 tahun jalan ni, jalan kaki, jalan ni tu bang dah. Harum. Bang dah. Nah, harum kerana teh apa nama bang sedap syurga tu 500 tahun jalan ni tu bang dah. Sedap dah sedap. Pakai tino minta cerah, minta tu lagi cerah. Sah kau nak masuk bang dah. Syurga. Tengok ni. Hari ini jadi kucah hari ni. Hari ini jadi kucah barang. Ni. Demon ni, sistem ni, sekular. Jadi,
Ini sistem dia ada lagu ni, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dia lagu ni, maka sekutu dia panggil. Sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata syirik panggil mana? Tak syirik daripada mana? Kita tak ada nama itu. Betul kita tak, tapi kita sokong. Kita pergi jemput, kita pergi endorse, kita pergi aku. Kata, tak apa. Aku kena benda ni. Tak boleh. Kita terlibat dalam syirik. Tak boleh. Itu sebab kena. Kuat ni dalam sebab kena ayat pula. Itu soal kerja. 48. Lolong ni tu dia. Kita dah dengar pula Syria ni. Syria ni, bapak-bapak-bapak, perai-perai di Syria ni, duk pecung di Geneva, di Switzerland. Duk pecung orang Syria ni, asal Syria ni tempat Islam juga lah. Duk pecung di, apa nama ni, sudah-sudah bahkan ni. Masa pada kali mari duduk di masa dia duduk pakar dia tengok Al Jazeera. Duduk pecul, duduk sorak. Mari nak tok lagi baru apa nama nak jatuh apa nama Hasad. Basir Hasad. Lepas tu nak ada apa nama ni. Apa nama ni presiden baru, benda baru. Iaitu nak teruk sikul lah. Cara Basir Hasad, cara kita kata peradikan tu. Nak buat baru pula, iaitu nak buat hasikul lah. Nak terima hasikul lah. Subhanallah. Kok mana dia buat apa? Sekolah ni kok mana? Patut hasil. Betul tak ni kok ni? Betul kata bui apa nama ni sik tenki kepada manusia. Manusia ni nak kaya tu. Yang kata tu tak ada kalau kalau kita bui lah. Kita bui sik ke dia. Bebas ke dia habis. Mak dia tidur boleh. Nganak dia tidur boleh. Mak dia pun boleh. Anak dia pun boleh. Pak dia pun boleh. Kata-kata. Kalau kita manusia, ada pula yang kata, mana tak terjadi. Tapi dalam Islam tak boleh. Dalam Islam, kita puisi ada hak. Tapi hak yang cangkat. Hak yang ada apa nama, batas dia. Sekarang ni yang boleh. Lepas ada temu tak boleh dah. Aku puisi kamu, benipak orang. Okay? Kalau mana boleh, tapi nak pergi bini lima orang, ataupun nak pergi bini orang, kena orang jatuh, sama orang jatuh, tak boleh. Tak, nak pergi langsung, nak pergi. Pasal dia benar, ni lah ni, jadi penuh benar apa, meh. Jadi penuh benar apa, meh. Lepas ni demo ni, lepas tu kita ni, hak dada-dada sahabat situ, tapi kita pergi endorse dia panggil. Kita pergi aku benar, dia buat dia, ambil dia ni, ambil. Maksud dalam rapat tu juga, ni. Betul ni yang kita share, kerana kita tengok, kita sebenarnya kita kena lawak, tak safe dalam ni, tak safe. Salih ni bukan hak Allah SWT. Ni adalah hak syaitan. Hak dia panggil daripada Dajjal, daripada Yajuj, Majuj, Makjuj. Ni benar ni ada asal dia pun memang ada asal. Nanti insyaAllah kita nak kerja berkena asal, usul benar ni mari di mana. Tapi hari ni kita banyak kata Udhulu fisil mikafah. Masuk dalam Islam ni kena ambil berhabis. Lepas tu ambil berhabis, katuk hak lain boleh masuk. Nak campur air dengan minyak, tak boleh. Pas jumpa kita tengok kita duduk dulu ni. Dengan kita tidak sedar tu benda lain masuk dalam cawi-cawi kita. Benda kita tidak sedar. Dengan tidak sedar-sedar masuk. Kenapa? Kerana ikut kita tak mengaji. Lepas kita tak sedengar. Lepas hari raya kita tak sedengar. Hari dua-dua lagu ni buat zamin-zamin dah. Nari apa pun putih lagi. Satu putih lagi tak dunia dia buat lagu ni dah. Apa aku tak boleh buat? Mari nak dengar ambil hak tu. Mari kaji, mari baca. Duk. Oh ni. Kau kena dengar. Sikulah. Pas sikulah banyak lagi terkecek. Okay. Hal ni hak kecek berkenaan dengan hak tu. Yang kata apa nama ni. Lepas ni dalam apa nama ni. Surah tu ayat 20-21. Tu yang kata benar-benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah ayat 20 atau ayat 21. Man kana yuridu hasal akhirah najid lahu fi hasi.
barang siapa berkhianat kepada habuat akhirat. Taksir benda dunia. Taksir benda dunia. Eh, taksir benda dunia. Eh, sekat rumah, sekat nak duduk, duduk cukup-cukup tu tak apa dah. Tapi hak kita nak sebenarnya hasil akhirat. Yang ni habuat akhirat. Yang mana kita nak pergi duduk lama, selama-lama. Yang kekal. Nadidlahu fi harfi nasyaya utama. Ni nak kita duduk sini. Nak kita tu payah ayam. Kata kita nak hasil akhirat. Kita nak habuat akhirat. Apabila mati dunia, tak ada apa-apa dah, badai dah. Tak ada masalah. Tak boleh buat kita mabuk. Dan tak usah duduk apa nama agak kau apa nama. Dia mau baca puluh. Tak usah darah kau dia mau buat 47 hari. Tak usah darah. Tak usah darah. Ya kena buat lah ni. Kena buat lah ni. Nanti lah ufihasi, aku akan tambah bagi dia. Apa kan? Nuk ya mame. Bila kita nuk. Apabila kita nuk sana, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri ilhai kita. Akan beri fikiran, aku kena tak laku ni. Aku kena tak kira benda ni. Bagaimana? Aku kena semaya apa nak bangun. Semaya tahajud hati eh. Kata kau tak pergi kelab, aku bangun apa nama ni. Kelab pergi pukul 3 lagi boleh. Dia apa nama ni. Gitunya tunya ni. Aku tak boleh bangun subuh tak ada. Bangun saya. Kenapa? Tak ada aku. Subhanallah. Tak ada aku. Kenapa-kenapa juga? Dari pang tak bunyi. Padahal tidur pukul 1. Mana-mana-mana. Lepas tu tak ada aku. Tak ada aku. Bukan kata tu nama tak ada aku. Tak apa. Lepas tu apa nama ni. Wa man kaya nak tidur hasil dunia. Bagi siapa nak kepada aku dunia. Ha? Yukti apa ni? Waman kaya rida atas dunia, nuktihi minta. Nas kaya kami beri sikit. Eh, patutnya. Aku beri sikit. Orang kaya sampai habis kaya atas dunia, tu kami sikit yang tu heru. Bukan banyak. Dia kata, oh, dia ni kaya ni. Tu heru sikit yang baru tu. Nuktihi minta. Tengok dia patutnya. Sebabnya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, okey, di antara gunakan kita nak compare, kita nak apa nama banding di antara syurga dengan dunia ni pomi. Pomi ame dari ni pomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari celuk ala laut, warna ipang air ala laut. Pahadul kat di dari itu ke dunia. Air ala laut bawa ke itu tu, hatu ada akhirat. Ah, tu pomi. Kita kena paling kau tu lah pomi. Mari dengar orang dengar ngaji, lepas tu benar hak kurafat, benar hak maksiat, benar hak apa nama syirik ni kita berhenti dah. Tak boleh kira syirik benda ni. Siapa-siapa nama yang tak kira syirik. Lepas tu datang lagi. Am lahum. Adakah bagi mereka itu? Ni surah tu surah ayat 21. Syuraka iaitu penyemutu-penyemutu. Penyemutu aku, mereka sekutu dengan aku. Syara'u lahum yang buat rabuk bagi mereka itu. Ada rabuk lain suku syakat. Abang syarakat, syara'u lahum minat din, berkenaan dengan din, dengan cara beragama, cara hidup dalam dunia ni. Malam ya'zam bihillah yang mana tidak diizin oleh Allah SWT. Allah Ta'ala izin. Allah SWT tak izin. Rabuk yang kita duk mari duk buat ni, kita tahu rabuk dia Allah Ta'ala tak izin. Sampai lah ke mana? Allah Ta'ala tak izin. Walau la kalimatul fas, kalulah tak ada kelimuh aku janji dia. Tuhan janji lah ke mana? Orang neraka ke dia, orang syirik dengan dia, orang kafir dengan dia, tak ada balas bila. Akhirat. Walau la kalimatul fas, kalulah tak ada aku janji dia. Kelimuh aku janji dia dengan hamba aku lagu tu, laku dia bainahum. Mesti aku laknak dia lah ni. Allah subhanahu wa ta'ala marah. Allah subhanahu wa ta'ala marah. Orang yang marah duduk turut rambut lain. Lepas mari dia buat kerja ke rambut lain. Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tak lanak. Kerana apa ni? Kerana sudah janji dah. Musyirik dengan aku. Mukafir dengan aku. Dengan aku. Ni. Syirik kita tahu dah. Inna Allah. Banyak kali kena orang yang benar ni. Inna Allah. Hei umat Islam. Dengan mazik. Hasyir kita kena mikir guna-guna. Kenapa? Inna Allah sesungguh Allah subhanahu wa ta'ala tu la yaghfiru an yushraka bih. Tak akan sama sekali apa namanya apa orang syirik dengan dia. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
Dan Allah SWT tu boleh hapung berlaku dosa-dosa lain, boleh berlaku liman yasha kepada apa nama kepada mereka yang anak kita. Tapi syirik, syirik tak bodoh. Kita kena keluar tu bi. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Ha, ni ada jawab pair dia. Nak buat lagu mana nak lari kita daripada syirik? Syirik kena. Tak usah kira hari dulu ada kamera. Kamera ni syirik. Cayalah syirik. Jangan nak kubur sesak lah. Tak kena tunggu hak apa nama hak sikulah. Sikulah adalah kutuah di syaitan. Adalah apa nak kanak syaitan. Yang dibuat, yang dikeras, yang ditumbuhkan oleh Dajjal. Melalui syaitan-syaitan. Melalui apa nama pengikut-pengikut Dajjal. Hak sikulah. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Kita tahu kata sikulah ni. Timur bila, tahun mana, siapa dia buat. Kita tahu. Kita ngaji. Sahabat kita boleh mari duduk sini kecil dengan dia berkata, sekular syir. Sekular syir. Syir. Siapa dia ikut sekular? Siapa dia terlibat dari apa nama ni? Dari apa nama kandungan? Mengikut dengan hak sekular tu. Syir. Syir. Marilah syir. Siapa dia saya tak kira. Itu dia. Tapi ada juga. Ada juga di antara ramai-ramai ni. Yo, kita kena buatnya. Iaitu kita kena buat. Dia berkata, oh, nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh, kan darurah. Bukan darurah. Kita duduk lah ni bukan masa darurah. Bukan masa darurah, orang main pasar kita. Bukan. Tengok. Pakal muang lagi dia boleh buat. Dia boleh buat. Mengikut apa nama, rata menu lagi siap. Nah, tapi kita boleh ambil setengah lagi. Dah kita tak usik. Kita tak serah temenun demo, kita nak pakai dia panggil self-determination, self-administration, iaitu you tamping kuang-kuang, apa ni, cetini-cetini, apa ni, menjenakan hak-hak Tuhan suruh. Sebab kita orang Islam. Sebab orang Islam bukan selera orang, Indonesia, pelan, tapi semuanya tak nampak. Tak nampak kata nak buat lagu mana. Nak sewi kita ni terlebak dalam syirik, nak sewi kita belenggu, merdeka. Merdeka daripada mana ni? Nggak mana ni? Merdeka daripada belenggu setan. Merdeka daripada belenggu rata hak setan dan juga kita. Bukan merdeka hal lain tu. Apa ni kita tak cara berminat kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kita boleh buat. Kita boleh lari benda ni dan ambil hak Islam air pakai. Boleh buat. Boleh buat. Dan contohnya Allah Subhanahu Taala guna Nabi itu, Nabi Adam, Nabi apa nama Nabi dulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi semang-mang apa siapa Nabi Muhammad. Ada Nabi Islam semua-semua, ada semua Islam. Tapi yuk ni ini habis orang kita dibelenggu, dibekak, ditipu, difitnah oleh Dajjal, oleh setan. Ni masalah ni. Kita. Sebenarnya kita boleh buat. InsyaAllah masa depan saya mari nak offer, mari nak ubi kata ni cara ni. Ni cara nak keluar daripada apa nama ni belenggu Dajjal, belenggu setan daripada sekular. Sekularism. Sekular. Ni hak kita nak turun lah ni sekular. Ada cara jalan dia ni. Iaitu kita lah ni nak cari apa nama kita kena kaji daripada kerosan daripada apa nama witikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat lagu mana. Rasulullah tu pun dah ini kami nak selamat ke manusia ni kami ni nak selamatkan umat. Sebabnya pala rumah kita lah ni dalam masyarakat kita bukan rumah saja penuh benar pun lah ni terlepas adonga zina adonga kata kafir Allah subhanahu wa ta'ala tak boleh nak dari nabila nah. Perkara maksiat, perkara haria, hukum kita nak buat. Mana nak kita? Sebab apa? Sebab kita duduk di bawah belenggu dalam belenggu hak sekular, hak syirik. Jadi kalau kita nak beki, di segi sangkong, di segi tijarah, di segi bisnis, di segi sosial, di segi apa nama ni, masyarakat, kita kena tumbuh sendiri di sini. Kita kena cari jalan, lepas kita daripada belenggu syirik ni, patut perlu duduk cara kita sendiri. InsyaAllah, Rasulullah ada buat dah. Kita boleh pergi kaji. Kita boleh tengok kerusahan dia lagu mana. Lepas tu cara buat dia lagu mana. Ada cukup siap. Lepas tu orang buat lagu tu, Nasrum minallah wa fathum qarib. Agar
petundungnya daripada Allah. Dan itulah wafat merdeka yang paling dekat. Hak saya kata merdeka ni bukan merdeka tanah air dah, merdeka daripada belenggu syirik. Yang mana kita orang Islam tak boleh duduk lagi, mati dalam syirik, mati dalam ni, tak boleh. Kita kena beki, kena lawan, kita cari jalan, kena pakat, kena bersatu untuk melepaskan diri kita daripada belenggu syirik. InsyaAllah, wabillahi taufik. Masa depan saya nak mari offer benda ni. Benda kata dagu mana cara nak lepaskan umat kita daripada syirik. Dengan kenapa? Dengan kata bunyi-bunyi khabar kata. Bunyi khabar kata bulan 7 tahun ni. Bulan 7 tahun ni ke atau bulan 7 tahun depan. Okey, nak lihat tambah semula. Nak mari apa nama nak tambah rumah baru ni? Nak apa nama nak mikan dalam rumah beda. Bunyi kata bulan 7. Nah, tekan ni. Tekan ni kita nawar. Tekan ni kita kena kecek. Tekan ni kita nawar rumah kata, hey, listen, dengar. Waktu kamu dah turun, tu pakar lo jadi putar, jadi kapa. Mereka sistem sekular atau syir. Kenapa? Yang mana ambil hukum Allah. Allah halal, dia berhalal. Kalau Allah halal, dia berhalal. Itu syirik, mereka nak ambil. Ni, kena ambil ni. Cara dia lagu ni. 1, 2, 3, 4, 5, dia stepnya gini-gini kena buat. Ada cukup siap. InsyaAllah. Nabi orang tahu. Nabi orang tahu kata, benda ni syirik, siapa masa dah? Hanya semua kerja komen ni. Siapa masa dah orang kita ni kena mikir dengan helok seng. Kata aku duduk ni kena kedok dengan Allah Subhanahu Taala kandak. Dengan Rasulullah kandak. Dan juga dengan apa nama ni. Nak bawa aku berjaya atas dunia dan berjaya daripada akhirat. Kita duduk dalam kan kita tak berjaya atas dunia. Kita ditindah lah ni. Dan ni kita ditindah. Kita ditindah. Kita tak berjaya. Tak berjaya. Sifat berjaya. Boleh semaya. Boleh. Tak ada masalah. Tapi ingat kata. Dengan tamra. Waktu yang kata orang jadi umat Islam ni berjaya gini. Tak ada. Kita tak berjaya. Kita duduk tapi lalang. Masalah ni kita duduk lalang. Benda di sini nak segi. Okey. Itu lebih kuat insyaAllah. Abang Saudara Feli nak pergi Hong Kong. Ada 15 hari. Lain kita tambah pula. Minta Allah Subhanahu Taala banyak umur. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Benda ni kita buat sebagai kerusi dah ni. Ni buat ni fi sabilillah. Tak jadilah pula ke mana untuk Allah Subhanahu Taala. Tapi benda ni nak main. Masa kena main benda ni tak kepada yang mesti cari sorang sikit lagi. Bukan kita nak cari sorang dah. Kita nak gaya dia mau bisa kata, "Hey, kau muda teruk tu." Syekh, ni cara buat lagu ni. Mu nak tu dah sungguh wallah mana. Patu la ikraha fid din. Kali agama ni tak boleh paksa. Kita nak paksa tak boleh. Nak paksa tu orang mari semaya jumaah. Paksa tak boleh. Tapi royak wajib ni pada kiri. Innal zikra tanfa'ul mu'mini. Makna royak. Kerana royak benda ni beri nafa'ah kepada orang mu'min. Saya kata kepada pada kiri. Fa'innal zikra tanfa'ul mu'mini. Anak-anaklah kamu royak. Kecek benda ni. Mari kecek. Mari mikir benda ni. Kenapa? Kerana fa'inna zikra. Sesungguhnya kecek orang tahu ni. Orang bahan ni. Tanfa'ul mu'mini. Wifa'at kepada manfa'at kepada orang mu'min. Orang mu'min ya. Bukan orang selera dah. Orang mu'min. Orang mu'min. Tanfa'ul mu'mini. InsyaAllah. Minggu kita itu masa depan. Apa nama tarkihah. Tarkihah apa ni? Tarkihah. Tarkihah kita sama lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.